Dompet maupun tas ya, jangan sampai ada kehilangan. Harus ringan deh, demi keamanan. Silakan untuk HP. Suasana jelang konser Solo on Seven sore hari udah rame banget. Atribut makanan. Jangan lupa makan ya sebelum nonton konser nanti malam biar bisa melompat lebih tinggi. Semua impian. Banyak yang udah mulai berdatangan. Ya ini ya, belum mulai aja saya lagi udah memenuhi area festival. Kalau selanya baru manggung nanti jam 8. Halo, apa namanya siapa? Halo, aku namanya Omi. Dari Jakarta. Anda bisa langsung dari kereta ke komentarnya. Gimana nih komentarnya? Apa? Venue-nya pindah ke Stadion Sijalak Harupat. Venue-nya sih jadi lebih jauh gitu ya, Mbak. Kita jadi lebih effort buat nyari hotel juga, buat transportnya juga. Tapi memang sebelumnya kita mau naik angkutan umum, kita jadi naik mobil bareng-bareng. Alhamdulillahnya bisa dapat parkiran dekat sih. Dari Jakarta jam berapa tuh? Dari Jakarta tadi kita jam 9. Berarti dulu ikut war tiket juga? Ya, ikut war tiket. Dan gerak cepat tiap hari. Terus berarti kalau untuk transportasi dan penginapannya baru hunting baru-baru ini atau reschedule? 3 atau 4 hari yang lalu sih baru dapat penginapan di apartemen sekitar sini. Oh, jadi pas tahu venue-nya diganti langsung nyari tempat nginap dekat sini? Ya, nyari apa penginapannya lumayan susah karena semuanya full book. Jadi alhamdulillahnya masih ada apartemen yang kosong. Ada berapa orang, Mbak? Aku ada 4 orang, Mbak, bareng-bareng. Ini cara gue nikmati. Ini pakai bando Mas Duta baru beli di sini apa gimana? Beli di depan tadi, Mbak, pas apa mau masuk sini. Berapa harganya? 25. 20. Salah. Yang ini berapa sih? Tadi 40 ya? Ini. 25. Oh, ini 25. Yang ininya 20. Oke, makasih ya. Mbak, siapa tadi sana namanya? Namanya Omi. Mbak Omi. Omi. Makasih, Mbak.